Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai tancap gas untuk pelaksanaan program pembangunan tahun 2020 mendatang. Jika sebelumnya proyek dan pekerjaan fisik dilakukan di awal tahun, maka sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, Pemprov berupaya akhir Desember sudah mulai lelang. Hal ini disampaikan Rusli saat memimpin rapat bersama seluruh pimpinan OPD Pemprov Gorontalo. Jelang akhir tahun, progres tayang proyek tahun 2020 di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan sudah mencapai 70,7%. Angka itu menjadikan Gorontalo sebagai 4 provinsi secara nasional dengan progres lelang yang baik. Mantan Bupati Gorontalo Utara itu menilai ekonomi daerah masih sangat bertumpu pada pembiayaan dan pembelanjaan pemerintah. Jika program dan pembangunan bergerak pertengahan hingga akhir tahun 2020, maka dipastikan perputaran ekonomi akan ikut terdampak. Di tempat yang sama, Gubernur Rusli juga meminta kontrak pegawai tidak tetap Pemprov Gorontalo untuk dirampungkan pada akhir tahun ini. Hal ini menurutnya perlu dilakukan agar tidak ada lagi keluhan tentang ketidakjelasan status dan gaji PTT di awal tahun nanti.